Pemerintah Desa Tegalsari Kecamatan Ambulu mengadakan jalan santai yang diikuti ribuan warga desa setempat. Acara jalan santai kali ini dalam rangka hari jadi Desa Tegalsari yang ke-17 tahun. Dalam hal ini, para peserta akan menempuh jarak sejauh 5 km dan berkeliling antar dusun. Acara ini tak hanya diikuti oleh kalangan orang dewasa maupun remaja saja, namun juga diikuti oleh kalangan anak-anak. Rute perjalanan jalan sehat tersebut melintasi jalan pedesaan dan jalur wisata Ambulu Pantai Watulo. Menurut Musir, selaku Kepala Desa Tegalsari, kegiatan kali ini dalam rangka peringatan hari ulang tahun Desa Tegalsari yang ke-17 tahun. Sekaligus dalam rangka persiapan gerak jalan tradisional Watulo Ambulu yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2016 mendatang. Desa Tegalsari yang ke-17, alhamdulillah banyak kegiatan yang sudah kita lakukan seperti semanal Quran, pengajian, tahlil bersama, dan diai juga lomba bola plastik. Dan yang terakhir adalah jalan sehat. Tadi jalan sehat dilakukan kurang lebih 5 kilo. Ini juga persiapan sekaligus latihan untuk menyambut tanggal 19 yaitu Watam, yang mana Watam adalah ikon di Kecamatan Ambulu. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. LPM.